Langkah pertama sebelum menggunakan laser CO2, kita harus menyetting softwarenya terlebih dahulu. Nah, di sini kita memakai LED burn. Kita buka LED burn-nya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini dia udah mulai muncul. Nah, ini udah kita setting sebenarnya. Cuman ini kita anggap settingan baru. Jadi di sini kita perlu mengetik yang sebelah sini. Coba kita lihat. Ya. Ini oke. Nah, yang sini ya, yang kom-kom ini nih, di-close aja ini. Oke, nah di sini dia. Ini hal yang paling penting ini, karena fungsi dari ini untuk membuat mesinnya itu terdeteksi oleh komputer. Yang pertama kita tekan device. Nah, seperti ini ya. Terus find my laser. Find my laser. Oke, lalu ketik next. Nah, ini dia, ini scanning perangkatnya. Ini terkadang terdeteksi, terkadang enggak. Nah, kayak gini enggak terdeteksi ya. Namun jangan khawatir, kita cancel terlebih dahulu. Oke, kita create manually ya. Kita create buat manual. Lalu pilih GRBL. GRBL saja. Nah, ini dia. Ada di sini ada GRBL saja, GRBL PC dan GRBL yang lainnya. Kita pilih yang GRBL saja. Nah, seperti ini lalu kita pilih next. Misal GRBL kita namain misal GRBL fix, misal seperti ini. Fix ya. V pakai F. Spasi F fix. X. Oke. Lalu untuk area kerjanya sesuai dengan area kerja mesin. Misal ini 60-40, berarti kita setting 600x400. Oke. Terus Y-nya 400. Oke, ini dalam milimeter ya. Next. Untuk defaultnya kita pilih titik 0 yang kiri bawah seperti ini. Jadi ini jangan diapa-apain, langsung next saja. Next, lalu finish. Oke, nah di sini ada pilihan ya. Ini yang sudah kita setting. Yang terbaru ini yang GRBL fix. Nah. Oke, di close. Lalu di oke. Nah. Lalu di sini di menu tadi yang ada device ini di close aja. Nah, di menu device nanti ada pilihan, beberapa pilihan ya, ada eye laser, terus coba diklik. Nah, ini ada yang kita buat barusan, GRBL fix. Nah, ini dia. Jadi kita pilih yang GRBL fix. Oke, terus kita close. Nah, seperti ini ya. Lalu kita pilih COM. COM ini port USB yang nantinya akan terdeteksi. Sebenarnya di sini ada banyak ya. USB-nya ada ini, terus ada di sebelah sini ada dua lagi gitu. Tapi kita pilih yang pas. Coba kita pilih COM 4 ya. Ini kita harus pilih salah satu karena kalau salah port mesinnya nggak bisa connect gitu. Nah, untuk port ini kita pilih port 4. Coba, dan statusnya ready ya. Meskipun kita pilih port 3, statusnya juga bisa ready. Coba. Ya, klik port 3, klik close. Nah, ini juga ready. Ready ini hanya ini ya, belum tentu mesin fisiknya, tapi softwarenya saja yang ready. Seperti itu. Tapi kalau kita nyalakan, ini tidak akan bergerak, teman-teman. Kita klik ke atas misal, mesinnya nggak akan bergerak, gitu ya. Tapi kalau kita klik COM 4, itu akan bergerak. Coba kita nyalakan dulu ya mesinnya. Oke, kita colokan dulu. Ini masih kita colokan. Tanpa, ya, ini aja. Oke, masih kita colokan sebentar. Nah, ini dia. Lalu kita pilih misal yang COM 3 dulu. Nah, oke, terus kita arahkan ke depan. Coba kita klik. Nah, kan dia nggak connect ya. Jadi yang benar COM 4. COM 3 dan COM 4 ini tergantung dari komputernya. Biasanya ada COM 7, COM 8 gitu. Jadi tergantung nanti. Nah, ini coba kita klik. Nah, coba ya, lagi. Oke, coba ke kanan. Lagi. Oke, seperti itu ya. Nah, ini berarti udah kedeteksi. Lalu selanjutnya, untuk mengkalibrasi laser, ini saya akan buat di video setelah ini. Oke, mantap.